just wish he knew. PT Toyota Astra Motor TAM resmi mengumumkan Toyota Kijang Innova Zenix. Kini Toyota Kijang Innova merupakan mobil hibrid elektrifikasi. Berikut spesifikasi lengkap dan harga Toyota Kijang Innova Zenix. Toyota Kijang Innova Zenix debut global di Indonesia. Diluncurkan pertama kali di sebuah hotel di Jakarta, Kijang generasi ke-7 mendapatkan upgrade lengkap baik dari segi eksterior, interior, mesin, dan sasis. Toyota Kijang Innova Zenix kini menggunakan platform Toyota New Generation Architecture, TNGA. Toyota Kijang generasi ke-7 di Indonesia ini mengadopsi platform TNGA, GACE dengan struktur monokok. Platform ini menggantikan struktur ladder on frame pada Kijang sebelumnya. Toyota Kijang Innova Zenix juga beralih menggunakan penggerak roda depan, FWD. All new Kijang Innova Zenix Hybrid mengusung mesin baru dengan teknologi hibrid, yang membuat konsumsi bahan bakar mobil ini jauh lebih hemat dibandingkan model sebelumnya. Fakta data tertulis menyebutkan, mesin Kijang Innova Zenix Hybrid memiliki kode M20AFXS, 4 silinder segaris, dengan kapasitas 1987 cm3, tenaga yang dihasilkan mencapai 186 PS atau setara 184 TK sistem, 152 PS atau setara 150 TK engine, pada 6.000 revolusi per menit, serta 113 PS atau setara 111 TK untuk motor listriknya saja, sementara torsi puncaknya sebesar 187,3 Nm pada 00-5200 revolusi per menit dan 205,9 Nm untuk torsi dari motor listriknya. Anton Jimmy Suwandi, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor TAM, mengatakan, tenaga yang dihasilkan mesin Innova Zenix Hybrid lebih besar ketimbang mesin diesel. Lebih bertenaga, namun diklaim lebih irit bahan bakar. Konsumsi bahan bakar diesel sekitar 1:14 km/l. Yang baru bensinnya saja kira-kira sekitar 1:15 km/l, mesin hibrid 1:21 km/l, kata Anton Jakarta, tanggal 21 November tahun 2022. Selain lebih bertenaga, Kijang Innova Zenix disebut-sebut lebih baik performanya dibanding Innova Reborn yang masih berladder frame. Klaim ini bahkan membuat Innova Zenix Hybrid lebih irit ketimbang segmen mobil murah alias LCGC yang harus punya konsumsi BBM minimal 20 km per liter berdasarkan regulasi pemerintah. Kedua, dari segi akselerasi, karena memiliki mesin baru, bobotnya juga lebih ringan dan rasio power to weight juga lebih baik 70%. Akselerasi 0-100 km per jam pun lebih cepat dengan model bensin baru, dibandingkan dengan mesin diesel, kata Anton. Thank you.
Kijang Innova Zenix tersedia dalam 7 tipe yang terbagi menjadi 3 tipe utama yakni Q, V, dan G. Di kelas Q2.0 HV, Kijang Innova Zenix sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense 3.0 dan juga pilihan modelista tersedia, sebagai paket pemformatan tambahan. V-Class hadir dengan dua pilihan mesin, yaitu mesin bensin dan EV hybrid, yang modelnya tersedia dalam kisaran 2.0 VHV. G-Class tersedia dengan dua pilihan mesin, termasuk EV hybrid. Toyota Kijang Innova Zenix tersedia dalam 5 pilihan warna yakni Platinum White Pearl, Silver Metallic, Grey Metallic, Attitude Black, dan Dark Steel Metallic. Innova Zenix Platinum White Pearl adalah warna premium yang harganya sedikit lebih mahal. Berikut harga lengkap Toyota Kijang Innova Zenix. Innova Zenix Gasoline, Bensin. Innova Zenix 2.0 GCVT, Non-Premium Color. Rp419 juta. Innova Zenix 2.0 GCVT, Premium Color. Rp422 juta. Innova Zenix 2.0 VCVT, Non-Premium Color. Rp467 juta. Innova Zenix 2.0 VCVT, Premium Color. Rp470 juta. Innova Zenix Hybrid EV 2.0 GHV CVT, Non-Premium Color. Rp458 juta. Innova Zenix Hybrid EV 2.0 GHV CVT, Premium Color. Rp461 juta. Innova Zenix Hybrid EV 2.0 VHV CVT Non-Modelista, Non-Premium Color. Rp522,15 juta. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini.